dituding sama netizen yang liburan di Bali itu katanya lu ada nikah siri sama Hotman. Sama lu dituding sama netizen yang liburan di Bali itu katanya lu ada nikah siri sama Hotman. Sama itu gimana tanggapan lu sendiri? Gak tau, gue malah baru tahu tuh. Tapi katanya lu di salah satu tempat bareng juga sama Hotman ada di sana. Tuh tanggapan emang ketemu Bang Hotman di sana tuh bagaimana sih? Enggak ketemu, malah enggak tahu kalau ada Bang Hotman juga di sana. Kalau netizen mah kan kadang suka nyambung-nyambungin ya biasalah. Tapi ya biarin aja. Tapi tudingan netizen ngatakan lu nikah siri sama Hotman tuh sempat emosi enggak sih dengar seperti itu? Enggak, soalnya enggak benar kan. Jadi ya biarin aja lah. Namanya orang kan bikin cerita mah apa aja bisa. Dengan adanya sosial media, kegiatan apapun yang dilakukan bisa diposting, bisa di-share, bisa dibagiin ke teman-teman. Jadi kayak maksudnya banyak manfaat yang positif sih, kerjaan juga nambah, endorsement juga berjalan lancar. Terus ya media yang tepat untuk promosi diri sendiri. Walaupun sempat menuai kontroversi, ada beberapa hal yang secara pribadi gitu. Enggak ada sih, kayaknya postingan gue semuanya tidak ada kontroversi. Terima kasih. Terima kasih.